Kita bersyukur kerana pada hari ini terdapat bersama-sama menjayakan perhimpunan perdana CUEPACS ini. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Aziz bin Muda, Presiden CUEPACS serta semua pegawai tertinggi CUEPACS kerana sudi menjemput saya hadir di majlis pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penjawat awam yang saya hormati, kita sekarang mempunyai kerajaan baru, iaitu kerajaan yang terdiri daripada parti yang lain daripada kerajaan yang mencapai kemerdekaan kepada negara kita, membangun negara kita. Kerajaan itu setelah sekian lama menjadi kerajaan, mempercayai bahawa itu adalah hak mereka untuk melakukan apa saja. Dengan kerana itu, kerajaan itu menyeleweng, lari daripada dasar perjuangannya. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin kerajaan itu lebih utama untuk mendapat kekayaan bagi diri mereka. Untuk itu, mereka telah melakukan banyak penyelewengan, banyak pencurian, sehingga negara kita menghadapi masalah yang amat besar. Di antaranya ialah hari ini kita berhutang bertrilion ringgit daripada orang asing. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahulah kesan berhutang. Kalau kita berhutang dan tak mampu membayar, maka kita akan jadi bankrupt. Inilah yang menanti kerajaan ini, negara kita ini, kerana kerajaan yang baru lepas ini telah hutang terlalu banyak sehingga tak mampu mereka membayar hutang ini. Kalaulah mereka memenangi pilihan raya yang ke-14, maka hutang akan bertambah dan aliran kita ke arah menjadi negara bankrupt seperti negara Greece memang lebih mudah berlaku. Inilah sebabnya yang rakyat menolak kerajaan itu dan memilih kerajaan baru daripada parti-parti yang bergabung yang dahulu dikenali sebagai parti lawan. Yang jelas ialah sementara parti lawan ini menubuh-menubuh kerajaan yang baru, tetapi pemimpinnya adalah orang yang lama. Tak ada tukaran-tukaran pemimpin. Kita tidak boleh lupa akan sejarah kita. Kata seorang pujangga bangsa Barat, mereka yang lupa akan sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan mereka berkali-kali. Sebab itu kita tidak boleh marah ke hadapan dan lupa apa yang telah jadi kepada negara kita dalam sejarah. Kita perlu ingat sejarah yang buruk yang berlaku bersama dengan sejarah yang baik, dan kita akan elak daripada mengulangi sejarah yang buruk yang baru berlaku ini. Inilah hasrat kerajaan baru, kerajaan Pakatan Harapan yang menjadi pemerintah di negara Malaysia ini kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, peralihan kerajaan politik sahaja tidak mencukupi
untuk mengatasi masalah negara. Untuk mengatasi masalah negara, kita perlu kerjasama daripada anggota kerajaan, anggota jentera kerajaan dan anggota kerja, anggota jentera kerajaan dipenuhi dengan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Amatlah penting tuan-tuan dan puan-puan juga faham sejarah kita dan apa yang sedang dilakukan oleh negara yang baru ini, oleh pemerintah yang baru ini, supaya mereka juga dapat menghulurkan kerjasama yang erat kepada kerajaan demi kepentingan negara, supaya negara kita ini sekali lagi akan berada dalam jalan ke arah menjadi negara maju pada tahun 2025. Itulah hasrat kerajaan kita dan saya yakin itu juga hasrat kita semua dalam CUEPACS dan juga dalam badan-badan yang lain. Kita perlu bekerjasama dengan mengambil kira keadaan dan masalah yang kita hadapi. Oleh kerana kerajaan yang baru lepas ini telah hutang dengan begitu banyak, dia menyukarkan keadaan keuangan negara. Sebab itu kita terpaksa batal banyak rancangan-rancangan yang besar yang telah dilakukan ataupun dijadualkan dilaksanakan oleh kerajaan yang lama. Kita harus kurangkan perbelanjaan untuk projek-projek yang besar ini. Namun demikian, kalau kita hentikan kontrak yang lama, kita juga perlu membayar pampasan kepada mereka. Bermaknalah sebahagian daripada pendapatan kita diguna untuk membayar hutang. Sebab itu layanan kita kepada pembangunan negara berkurangan. Kita tidak dapat seperti dahulu membangunkan infrastruktur supaya rakyat akan hidup lebih selesa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita boleh bersabar. InsyaAllah, kalau kita bekerjasama dalam keadaan aman dan tenteram, maka kita akan dapat pulihkan keuangan negara kita dan juga pembangunan negara kita. Hari ini pun telah kita berjaya mengurangkan sedikit hutang yang diambil oleh kerajaan yang terdahulu. Tetapi untuk menghapuskan hutang sebanyak lebih 1 trilion ringgit, iaitu 1,000 bilion ringgit ataupun 1 million ringgit, bukanlah mudah. Seluruh rakyat termasuk kerajaan, anggota kerajaan perlu ikat perut sedikit supaya kita dapat kurangkan perbelanjaan biasa dan kita bayar hutang. Kalau kita buat demikian, insyaAllah kita akan dapat jelaskan hutang-hutang kita. Dan selepas kita jelas hutang-hutang ini, maka pendapatan kerajaan akan bertingkat dan boleh digunakan untuk membantu sara hidup rakyat, khususnya mereka yang bekerja dengan kerajaan yang berada dalam CUEPACS ini. Kita mengalu-alukan sikap CUEPACS yang tidak bertindak ganas seperti yang terdapat di negara-negara lain. Sebaliknya,
kita ada hubungan yang rapat dengan pihak pemerintah yang baru ini supaya kita dapat rundingkan berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh anggota kerajaan termasuk yang berada dalam CUEPACS. Inilah cara kita, bukan dengan ganas, bukan dengan tindakan yang liar kerana dia akan merosakkan negara kita. Dan kalau negara kita ini rosak, sudah tentu kita tidak akan punya wang yang cukup untuk menambah baikkan pendapatan anggota-anggota kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah negara kita ini aman dan tenteram dan stabil. Dengan itu kita dapat berusaha memulihkan negara kita ini dengan cara yang membuahkan hasil dengan lebih cepat. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin mengikuti apa yang berlaku di Timur Tengah. Mereka di sana berperang untuk merebut tempat untuk menjadi kerajaan kudunya. Hasilnya negara mereka termusnah dan ramai daripada rakyat mereka sudah tidak dapat pendapatan apa-apa. Sebanyak 1 million daripada rakyat mereka sekarang ini akan mati kelaparan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita menghadapi masalah, tetapi taklah sehingga ke peringkat kita akan mati kerana kebuluran. Mereka yang betul-betul berkehendakkan sokongan daripada kerajaan, kita masih mampu memberi sokongan kepada mereka yang betul-betul menghadapi masalah bekalan, makan dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan walaupun telah berhutang dengan banyak, kerajaan dahulu berhutang dengan banyak dan kita menghadapi masalah untuk membayar hutang, tetapi untuk kesejahteraan rakyat kita sanggup hutang sedikit supaya kita ada cukup wang untuk bantu rakyat yang miskin, yang berpendapatan rendah. Inilah cara kita lakukan. Tak banyak seperti dahulu. Dahulu memang rakyat dapat percuma wang yang banyak. Tetapi wang yang banyak itu datang kerana kita tidak ada pembangunan negara. Bahkan kita dapati kerajaan dahulu telah mencuri wang negara untuk diberi kepada rakyat, kononnya untuk membantu kehidupan rakyat. Tetapi itu tidak bukanlah tujuan mereka yang sebenar. Tujuan mereka ialah untuk mengekalkan diri mereka dengan membeli sokongan dari rakyat. Tetapi kita dapat lihat dalam pilihan raya ke-14, ramai daripada rakyat menolak cara yang rasuah yang diperkenalkan oleh kerajaan dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah adalah satu penyakit yang amat besar. Kerana rasuah, kita akan menjadi miskin, bukan kaya. Kita akan jadi miskin kerana segala-galanya akan meningkat nilai dan harga jualannya kerana perlu menanggung rasuah sebelum ada pembekalan daripada pihak-pihak tertentu. Tiap satu yang kita lakukan yang bernilai rendah dijadikan nilai yang tinggi kerana ditambah dengan rasuah yang terpaksa dibayar kepada orang-orang tertentu, ahli politik dan juga pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Sebab itu kita semua perlu tolak rasuah.
barang meningkat daripada kenaikan gaji kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita yang lebih utama ialah membayar gaji yang boleh membeli lebih daripada dahulu. Purchasing power, purchasing barangan yang kita perlukan, sara hidup kita, rumah kita, pakaian kita mestilah meningkat daripada pendapatan yang kita dapat sebagai upah bekerja. Tetapi kalau upah naik sehingga 25%, kos barangan tetap akan meningkat juga. Dan kalau kos barangan, kos khidmat meningkat sebanyak 25% juga, duit yang tambah, duit sebanyak, yang lebih yang kita dapati akan membeli barangan yang tidak lebih daripada dahulu. Daripada segi angka memang besar gaji kita, tapi daripada segi kuasa beli dia tidak meningkat. Kita tahu ada negara-negara di mana wang mereka berjuta-juta, tetapi kuasa pembelian mereka kurang daripada kita. Sebab itu pada masa ini kerajaan sedang mengulas cara-cara pentadbiran kewangan negara. Saya yakin CUEPACS boleh bersabar, tetapi tentulah tak terlangsung kesabaran. Saya yakin kita akan kerjasama memulihkan negara kita, khususnya keuangan negara kita, supaya wang kita lebih kukuh, lebih kuat dan lebih mampu membeli barangan daripada dahulu. Tak guna kita menaikkan gaji tetapi harga barang juga naik dan gaji yang naik itu tidak dapat membeli lebih daripada dahulu. Inilah kerajaan, dan untuk ini kita percaya untuk mengurangkan cost of living dan meningkatkan daya beli kita, kita perlu kecekapan dan disiplin dalam anggota kerajaan, dalam jentera kerajaan pemerintahan sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu kepada semua daripada rakan-rakan saya dalam CUEPACS supaya memberi kerjasama dan bersabar sementara kita pulih semula negara kita. InsyaAllah kalau keadaan dalam negara ini aman, tidak ada tindakan-tindakan yang liar, kita yakin dalam jangka masa 3 tahun kita akan dapat pulih semula cukup untuk membiayai satu kerajaan yang cekap dan berdisiplin dan menyumbang kepada penurunan kos pentadbiran dalam negara kita ini. InsyaAllah sudah ada banyak rancangan yang dibuat oleh kerajaan. Sudah sediakan perancangan-perancangan yang boleh mengatasi masalah kewangan dan masalah pentadbiran yang terdapat dalam negara kita hasil daripada kerajaan yang dahulu yang tidak bertanggungjawab, yang telah mengganas dan mencuri wang rakyat dan mencuri wang negara. Kerana seperti dahulu kita bersama-sama dalam perjuangan untuk negara kita, saya yakin dengan kerja-kerja yang disumbang oleh CUEPACS, dengan mereka bekerja dengan keras, berdisiplin, tertib, saya yakin negara kita akan dapat dipulih dengan jangka dalam jangka masa yang pendek.
Saya percaya bahawa selepas ini akan ada soal jawab. Saya akan cuba jawab. Kalau tak boleh, saya tak jawab. Saya harap kita semua seperti ikral yang kita dengar tadi. Kita semua akan berusaha untuk memulih semula negara bertuah ini. Sekian, terima kasih. Tapi ada 3-4 pejabat lain yang perlu dia pergi dan dia tak tahu, dengan itu dia tak dapat meneruskan permintaan dia. Sekarang ini pihak KSN sedang berusaha untuk membekalkan orang awam berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan kalau mereka ingin membuat sesuatu. Katalah mereka nak buka satu hotel, ada beberapa benda yang perlu mereka buat sebelum dapat lesen membuat hotel, dan mereka akan diberitahu dalam buku ini yang perlu kamu buat dan ini yang perlu kamu, jabatan yang perlu kamu pergi. Dan kalau itu dapat kita lakukan, saya fikir kerana birokrasi ini akan berkurangan. Tapi kadang-kadang karena tu ada juga lah. Pasal ada kelemahan dalam, maaf, ada kelemahan dalam di antara kita. Kalau kita nak supaya kita dilayan dengan baik, kita juga kadang-kadang minta sesuatu daripada kerajaan, dan kita nak supaya mereka tak timbulkan karena birokrasi. Dan kita juga jangan bagi buat kerja-kerja yang melambat-lambatkan. Kerana kalau kita lambat-lambatkan kerja, itu adalah cara rasuah. Kerana lambat, ada orang nak bagi upah. Jadi kita perlu tentukan masa sepanjang mana untuk sesuatu urusan. Dan ini sedang diusahakan oleh pihak KSN, dan kita akan hebah semua ini ke seluruh jentera kerajaan. Masa ini kita masih ada masalah, tapi akan kita beransur-ansur mempercepatkan prosedur supaya tidak ada lagi banyak kerenah birokrasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Mohamad Tun. Saya pun maaf kepada ramai yang di depan sana, masa tak mengizinkan lagi. Tun akan bergerak ke Alustar, Kedah selepas ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain masa, Tun. InsyaAllah, satu tepukan gemuruh untuk Yang Amat Mohamad Perdana Menteri kita. Dan saya kembalikan kepada pengacara kita. Khas bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Yang Amat Berhormat Tun dan para hadirin sekalian, sebagai tanda kenangan bersama pada Majlis Perhimpunan Perdana CUEPACS bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tun Dr Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr Ismail Bakar, Ketua Setiausaha Negara, dan Yang Berbahagia Datuk Haji Aziz Muda, Presiden CUEPACS, untuk sesi fotografi. Dipersilakan.